Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Aduh, baru bangun nih. Wah, cerah sekali di luar teman-teman. Ini semayan pak coy tadi malam. Belum sih, belum semprot. Itu selada Caisim lagi. Aman. Aman juga. Oke, jadi kemarin saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi kali ini, ya mungkin ini video sederhana ya. Karena, kenapa saya bikin video ini? Saya mengingatkan dulu, kembali kepada kalian semua para penonton-penonton yang budiman, budi luhur, budi pekerti, dan semuanya. Jadi kalau kita berhidroponik, tidak semua kita yang berhidroponik itu ketika mulai hidroponik langsung bisa, langsung tahu ini itu. Sama saya juga waktu mulai hidroponik saya tidak tahu sama sekali. Bahkan itu cara melubangi pipa itu saya tidak tahu bagaimana. Apakah ditaruh pisau terus diputar-putar atau bagaimana. Nah mungkin sebagian dari kalian yang sudah tahu dan yang sudah pro dalam hidroponik mungkin bisa diam saja atau skip video ini. Karena video ini tidak penting bagi kalian, karena kalian sudah pintar. Video ini saya khususkan untuk saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang masih pemula sekali dalam berhidroponik, yang ingin belajar bagaimana caranya melubangi pipa-pipa sampai dia bolong-bolong gitu. Entahkah ditinju kah, entahkah disentil, entahkah dicubit pipanya, entahkah dilinggis pipanya. Oke, nanti kita akan belajar. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan kepada kalian, jangan lupa kalian subscribe channel saya. Setelah kalian subscribe, kalian tekan loncengnya supaya saya bisa semangat terus untuk membuat konten untuk kita belajar sama-sama. Teman-teman, ingat saya juga masih pemula dalam hidroponik, jadi mari kita belajar sama-sama teman-teman. Oke, saya geser ke sini. Kebetulan di situ ada instalasi yang baru akan saya buat. Itu instalasi NFT. Bagaimana cara buatnya nanti akan saya buat video terpisah. Hari ini saya akan memperlihatkan kalian. Itu kan ada 7 baris pipa. Satu baris itu ada 2 batang. Ada 7 berarti ada 14 baris pipa. Saya akan tambah 3 baris lagi, yakni 6 batang pipa. Dan akan memperlihatkan kalian bagaimana caranya melubangi pipa itu, menggunakan apa, alat apa. Jadi kalau kalian sudah subscribe, yuk mari kita mulai videonya. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah bor, yang kedua adalah hole saw teman-teman. Ini hole saw-nya. Nah, yang saya sering pakai ketika berhidroponik itu untuk saya ya. Itu adalah hole saw dengan ini, dengan lubang 51 mm dan 44 mm teman-teman. Dan kali ini saya akan melubang dengan lubang 51 mm. Kenapa saya pakai lubang itu? Karena mari kita lihat alasannya.
dulu waktu awal saya berhidroponik, kenapa saya punya banyak netpot, banyak jenis netpot seperti ini, karena memang saya waktu itu bingung sekali teman-teman. Pipa yang saya gunakan adalah pipa 2,5 inci teman-teman, dan dengan lubang yang tadi yang 51 mm, dan waktu itu saya punya netpot yang ini teman-teman, yang 5 cm. Dan lihat kalau saya masukkan, kalian lihat yang pertama dia tidak masuk sempurna karena terlalu besar lubangnya, yang kedua tidak sampai ke dasar. Tapi ya memang waktu itu saya gunakan sistem DFT, jadi kalian bisa bayangkan airnya itu cukup tebal nanti yang kita butuhkan teman-teman. Lalu saya ganti netpot ini menjadi yang netpot ini teman-teman. Ini sama sih, ini sama yang ini. Nah, saya ganti yang ini teman-teman. Ini netpot universal yang beberapa lubang dia cocok untuk masuk teman-teman. Kenapa saya bagi pengalaman ini? Karena dulu inilah yang sempat hampir membuat saya gila dalam berhidroponik, karena memilih netpot. Modal saya habis buat beli-beli netpot teman-teman. Jadi ini bagus di sini. Bagus, kita tinggal taruh begini. Nah, dia masuk dengan sempurna. Tuh, teman-teman. Dia masuk dengan sempurna, tapi air yang kita butuhkan cukup dalam. Sementara kadang air saya hanya sampai di sini. Di sini teman-teman, tidak sampai ke atas. Kadang airnya hanya sampai begini teman-teman, tidak sampai mengena pot. Jadi mau tidak mau saya di bawahnya itu menggunakan kain flanel. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia langsung menyentuh ke dasar dan membantu menaikkan air ke dasar busa atau rockwool yang kita gunakan. Lalu saya coba lagi, coba dan coba lagi. Nah, akhirnya saya dapat ini, dapat netpot yang ini. Tingginya ini 7 cm, teman-teman. Dan ketika saya masukkan, nah, itu dia mengenai dasar, cuman dia atasnya tidak rata. Dia agak ke dalam sedikit. Tapi ini bisa kita gunakan untuk teman-teman yang menggunakan sistem NFT. Tapi waktu itu lubang pipa saya kurangi menggunakan hole saw yang ini teman-teman, yang 44 mm. Jadi dia tidak goyang dan dia masuk ke dalam. Cuman ketika dia masuk, dia tidak sampai dasar, dia masih ada sedikit. Dia tidak sampai dasar teman-teman. Ini kan yang ini adalah untuk lubang 51 mm teman-teman. Kalau untuk lubang 51 mm saya dapat netpot yang ini. Ini teman-teman. Dia kalau taruh sini, nah, dia kena dasar. Nah, dia kena dasar dan atasnya juga pas, teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan menggunakan lubang 51 mm dengan netpot yang ini, teman-teman. Instalasi yang saya gunakan sebelumnya adalah instalasi DFT, tapi airnya tipis teman-teman. Kenapa? Karena saya menggunakan netpot yang ini teman-teman. Saya menggunakan netpot yang ini. Nah, tapi saya ingin membuat lubang hari ini ya. Saya ingin membuat lubang yang 51 mm dengan menggunakan netpot yang ini teman-teman. Jadi terserah kalian, kalian mau pakai netpot yang mana. Kalau kalian mau pakai netpot yang ini juga boleh, tapi kerja dua kali ya teman-teman, karena selain kalian harus memasukkan tanaman kalian di dalam sini, kalian juga sebelumnya harus memasukkan kain flanel dulu. Ini ribet teman-teman, kerja dua kali. Jadi saya tidak sarankan. Bukan jelek, ini bagus, cuman saya tidak sarankan karena saya kan pakai pipa 2,5 inci. Ini kalau kayak begini dan tanpa flanel, otomatis agak dalam lah airnya. Nih, agak dalam air yang kita butuhkan. Sementara kalau kita pakai yang ini, itu air yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, bahkan tipis sekali teman-teman, seperti NFT. Makanya kadang saya
instalasi saya suka bilang dengan semi NFT. Karena dia DFT tapi airnya tipis, teman-teman. Nah, terus yang akan kita lubangi pipa sebentar itu kita untuk membuat sistem NFT, teman-teman ya. Nanti videonya saya buat terpisah. Jadi untuk sistem NFT itu saya menggunakan netpot yang ini, teman-teman. Kalian bisa beli di toko online. Jangan tanya saya belinya di mana karena saya juga beli online. Nah, pakai yang ini karena ini sudah lumayan. Ini sudah nyentuh dasar, teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi ya kalian pakai talang. Kalau talang kan enak dia. Bahkan kalau talang itu, kalau untuk tanaman selada kalian tidak perlu menggunakan netpot, teman-teman. Kalau pakai talang ya, ini talang air, teman-teman, bukan talang guli. Karena guli sendiri saya belum pernah gunakan. Kalau talang udah pernah ada teman saya pakai dan saya lihat hasilnya bagus. Oke, kalau sampai sini sudah mengerti, sekarang mari kita beralih ke bagaimana untuk mengatur pipa dan menentukan jarak. Mari, teman-teman. Nah, kita bertemu lagi dengan Rizky. Apa kabar, Rizky? Baik. Nah, ini untuk menentukan jarak, teman-teman ya. Kalian tentukan dulu, kalian itu berhidroponik mau tanam apa. Kalau misalnya untuk tanam selada, baiknya jaraknya itu antara 20 sampai 25 cm juga bagus. Kenapa? Karena selada itu nanti dia kan akan berkembang, dia akan mengkrop diri dan agak banyak space yang dia makan. Ya, walaupun saya belum pernah tanam selada, setidaknya teman-teman saya sudah sering tanam selada dan memang mereka menyarankan untuk tidak terlalu dekat jaraknya, teman-teman. Kalau untuk sawi sendiri seperti kailan dan lain-lain itu kalian bisa main di 15 sampai 20 juga bisa sih sebenarnya. Supaya apa? Supaya matahari juga banyak yang kena setiap tanaman. Nah, saya akan lihatkan kalian dulu. Ini caisim saya. Caisim saya ini lubangnya jaraknya itu 15 cm, teman-teman. Tapi hasilnya kurang memuaskan karena terlalu dekat. Terlalu dekat sehingga dia tidak sampai terkena full oleh matahari karena udah saling tumpuk. Kalau dia masih kecil, masih bisa kena semua matahari. Seperti yang di sana, itu saya lagi tes tanam caisim di situ karena belum pernah, teman-teman, saya tanam caisim di instalasi saya yang ini. Ini sekarang saya akan tanamkan caisim dengan jarak lubang ini 20 cm, teman-teman. Kita lihat, saya yakin ini hasilnya lebih bagus dari yang ini. Karena apa? Karena ini jarak lubangnya lumayan jauh, yakni 20 cm antar lubang, teman-teman. Itu kemarin kita sudah pindah tanam dan nanti kita akan lihat hasilnya. Saya akan kasih perkembangan. Nah, kita kembali ke sini, teman-teman. Jadi ini kalau kalian melubangi pipa, kalau kalian ingin dua baris pipa, itu kan ujung pipa ini ada ini ya. Ada yang agak keluar begini, teman-teman. Apa namanya? Apa namanya, Ki? Ada yang agak keluar begini, teman-teman. Nah, itu kan untuk menyambung pipa yang selanjutnya. Karena saya satu baris itu menggunakan dua pipa. Jadi untuk dua pipa seperti ini ada satu nanti yang kalian harus potongnya karena dipakai untuk menyambung. Nah, ini saya tes untuk netpot yang ini, teman-teman. Saya angkat, langsung masuk, tidak nyangkut lagi. Dan itu lubangnya adalah 44 mm. Di bawah juga dia langsung kena air. Itu kalian lihat, teman-teman, dia langsung kena air itu. Saya angkat ya. Saya angkat. Nah, dia langsung kena air, teman-teman. Jadi air yang kita pakai itu tipis. Jangan lupa ujungnya kalian pakai flock shock. Ini flock shock namanya. Flock shock 2,5 inci ke 2 inci. Kenapa? Karena nanti ini setengah airnya akan menyimpan, itulah yang akan jadi ketebalan air dari instalasi kita, teman-teman. Jadi tidak terlalu tebal. Tipis sekali, hanya sekitar 1 cm. Sementara untuk ini sendiri, ini kan instalasi NFT, teman-teman. Nah, coba saya taruh ya. Nah, itu, teman-teman, langsung menyentuh ke dasar, teman-teman.
Tapi bagusnya sebenarnya kalau kalian mau NFT itu pakai talang. Saya tidak sarankan pakai pipa, tapi kalau susah talang ya udah pakai pipa. Kenapa saya sarankan pakai talang? Karena dari pengalaman teman-teman, dari pengalaman saya juga, dari yang saya lihat di teman-teman, itu kalau kita NFT kan itu nutrien film teknik ya. Nutrien film teknik itu film kan tahu sendiri kan bagaimana itu tipisnya, lalu di bawah permukaannya itu rata teman-teman. Jadi itulah yang akan mengenai busa atau rokul nanti. Ini kan dia masih ada spesia di bawah, masih ada itu di bawah, tidak tahu dia itu nanti akan kena air atau tidak. Pokoknya kita coba saja teman-teman. Caranya juga adalah karena kita pakai pipa, jadi nanti kalau kita pakai busa teman-teman, kalau kita pakai busa atau rokul apa aja lah terserah, bawahnya itu kalian tarik sedikit sampai ke bawah. Ini busanya kalian tarik sedikit ke bawah supaya apa, supaya dia menyentuh dasar pipa teman-teman. Itu ya tekniknya. Nah ini proses melubangi pipa. Ini kalian lihat di sini ada hole saw yang 55 mm dengan mata bor, lalu pakai bor. Silakan. Nah, begitu teman-teman. Dan setelah itu, ketika kalian sudah melubangi, jangan lupa kalian bersihkan ini, teman-teman. Supaya rapi dan supaya netpot masuk dengan sempurna, teman-teman. Kalian bisa bersihkan pakai apa saja. Kalau kita biasa pakai amplas, digosok-gosok di sini. Untuk memudahkan kalian, sebelum kalian membor pipanya ini, kalian bisa memberi titik-titik atau tanda di pipanya. Kalian ukur pakai meter atau mistar atau apa saja yang kalian suka, yang kalian kehendaki. Diukur berapa jaraknya, diukur, lalu kalian mulai deh ngebornya. Wow, cerah sekali cuaca hari ini teman-teman. Alhamdulillah, rezeki untuk para petani teman-teman. Jadi sayur kita makan dengan banyak, berfotosintesis semua. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah komentar kalian saya akan balas. Tapi dengan catatan kalian sudah subscribe channel saya ya. Tidak hanya nonton, kalian subscribe channel saya. Karena saya tahu siapa yang udah subscribe channel saya, siapa yang belum teman-teman. Nah ini kan kalian-kalian yang sudah subscribe saya, itu bisa ketahuan kan di sini teman-teman. Subscriber public. Nah jadi ini kalian-kalian yang sudah subscribe saya, nanti saya balas di sini. Itu udah saya balas beberapa. Ini ada lagi dari siapa nih, YouTube organizer. Nah pasti saya akan balas karena kalian sudah subscribe saya teman-teman. Jadi saya hanya akan balas yang subscribe aja teman-teman. Iyalah, karena saya menghargai mereka yang sudah mendukung jerih payah saya dalam membuat video, membuat karya di YouTube. Nah ini kan beberapa sudah saya balas teman-teman. Ini jadi ketahuan nanti yang ada tanda ininya, berarti udah subscribe saya teman-teman. Ini Metal Detector Indonesia. Terus ada apa nih, Ajik Bertani, ada Bang Cakra, Caraka 80, ada Pertanian Tapal Batas Nunukan. Terus apa lagi? Itu udah saya balas ya beberapa. Oke, jadi kembali lagi saya minta dukungan kalian semua untuk supaya saya bisa ada di YouTube terus. Semangat dalam membuat karya atau membuat konten teman-teman. Terus saya mau kasih tahu juga untuk teman-teman semua, jangan kalian suka komentar itu yang berisikan link. Ada link di situ, ada hashtag.
Kalian jangan pernah taruh itu. Kenapa? Karena komentar kalian tidak akan terpublish. Komentar kalian itu akan tertahan. Dia akan masuk di ditahan untuk ditinjau atau kemungkinan spam. Ini tadi malam udah saya bersihin, jadi dia nol lagi. Ini ditahan untuk ditinjau berarti komentar itu dideteksi sebagai komentar spam, teman-temannya. Makanya saya bilang jangan pernah meminta untuk subscribe balik. Jangan pernah meminta untuk dinonton videonya, kayak taruh link di situ, dan jangan pernah menaruh hashtag di dalam komentar karena tidak akan pernah masuk langsung di komentar publish. Itu biasa dia tulis di dia masuk di ditahan untuk ditinjau, teman-teman. Jadi untuk itu saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel saya, teman-teman, supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga yang saya bisa jawab ya. Yang saya tidak bisa jawab berarti saya tidak balas, teman-teman. Kalau saya tidak balas, kalian sudah subscribe saya tapi saya tidak balas, berarti saya tidak tahu untuk mau jawab apa. Ya mending kita jujur kan. Kita kan pemula. Kita masa kita mau pro-pro pintar di YouTube. Jadi itu untuk teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Sebenarnya video ini, video kali ini tidak penting sih sebenarnya, teman-teman, karena ini sudah apa ya, sudah hal yang tidak perlu diajarkan. Cuman kenapa saya mau bikin ini, teman-teman? Karena saya memang ingin berbagi kepada teman-teman semua yang belum tahu, yang belum paham tentang bagaimana cara melubangi pipa. Karena lebih baik kita memang tidak tahu daripada pura-pura tahu di YouTube, begitu teman-teman. Nah, jadi ini komentar-komentar kalian. Ada Mr. Awe. Itu Mr. Awe. Pertama lihat langsung subscribe. Ini harusnya grand plan ketahanan nasional seperti yang dikatakan bos men. Wah, jadi ini insya Allah pasti akan balas, teman-teman. Jadi saya begini cara saya nih kalau mau balas komentar. Saya tidak masuk langsung di videonya, tapi saya masuk langsung ke bagian komentar, teman-teman. Bagian komentar, lalu disinilah saya filter subscriber public. Nah, artinya yang sudah subscribe saya dan komen di video-video saya. Nah, nanti komentar-komentar kalian itu yang saya akan balas. Makanya saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel saya. Tekan tombol merah yang ada di bawah, lalu tekan loncengnya untuk aktifkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk video-video selanjutnya. Tetap juga akan ada nanti video dari Family Garden. Masih ada 2 video, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkarya untuk kendari dan selamat pagi.